Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully all of you are in a good condition. Okay, see me again with Mrs. In in English lesson for today. But before we start our lesson today, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. wadazukni fahman yeah, ya allah please give me your blessing of knowledge and understanding amen okay class have you prepared your book okay just prepare it first and then please sit down on your chair and watch my video okay check it out okay students today we're going to learn our next point in unit 6 So please open your student book, page 96. Okay, the first one, we're gonna learn about the part of cell phone. Okay, as the picture you can see, kita bisa melihat telepon, telepon jadul ya. Oke okay, so bagian-bagiannya antara lain, the first one is reception. Apa itu reception? perception adalah icon untuk menangkap sinyal Oke okay, jadi kita bisa melihat sinyal yang kita dapatkan di HP kita Oke okay. next an app an app is an application ya yeah, aplikasi Oke okay. next a key key is a tombol on off dari HP tersebut and then Wifi Wifi is a, a wireless fidelation Oke okay, jadi adalah jaringan internet, oke. Okay. Agar kita bisa mengakses internet untuk uh, HP kita, ya. Contohnya, mengirim email, ataupun sekarang bisa mungkin Whatsappan, YouTube, and other social media, kayak next, a text message, oke. Okay. Zaman dahulu belum ada WhatsApp, oke. Okay. So, if we want to send our message to another person, we have to text the message first, oke. Okay. And the last is wear and tear. Wear and tear adalah menunjukkan tingkat keausan atau kerusakan dari HP tersebut. Ini secara alami ya karena pemakaian jangka panjang biasanya. Oke, okay. silakan ditulis ya dan dipahami. The next point is about the grammar. Grammar yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah embedded question. Apa itu Embedded Question? Embedded Question adalah pertanyaan yang berada dalam pernyataan atau pertanyaan. Oke, sebelum Miss lebih jelaskan kembali, bedakan dulu ya apa itu pernyataan dan apa itu pertanyaan. Oke, pernyataan contohnya seperti ini. Nabila memakai kerudung berwarna hitam. Nah, itu pernyataan. Kalau pertanyaan itu seperti ini. Apakah Nabila memakai kerudung berwarna hitam? Nah, Oke, okay. bisa dibedakan ya yang mana pernyataan, yang mana pertanyaan. Oke, okay, sekarang kita ke grammarnya lagi. Contoh, kita lihat contoh di student book halaman 97. Oke, okay, di sana ada pertanyaan dari Lisa. Lisa bertanya, what do I need to do the next? Kata Lisa. Oke, okay, Lisa pengen tahu nih apa yang harus dia lakukan selanjutnya apa yang dia perlu lakukan selanjutnya. embedded nah, question-nya menjadi Lisa asks me. Lisa bertanya padaku, what she needed to do next? Apa yang dia perlu lakukan selanjutnya? Nah, lihat perbedaannya ya ketika si Lisa bertanya ada kata do di sana. Oke, kemudian di embedded question-nya do-nya hilang. Oke, semua yang yes no question ya, can, do, auxiliary verb itu dihilangkan ya kemudian kata kerja atau kata e, tanya nya ya need di sana need apa yang perlu itu itu dijadikan bentuk kedua oke okay. dan e, tempatnya itu setelah subjek what she needed to do next nah sekarang contoh yang kedua oke okay, contoh yang kedua Can bertanya, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Oke, ini sama seperti kemarin ya, indirect uh, maupun report comment. Ada perubahan objek ya, objek pronounce-nya dari subjek menjadi objek. Jadi lihat juga situasinya. Kalau yang di pertanyaannya Ken bertanya, dapatkah kamu membantuku? Ya berarti ketika dijadikan Immediate question can ask me. Dia bertanya padaku. Nah, yang ini yang berkatakan ketika embedded question yang ditanya oleh Ken tadi. Jadi bentuknya menjadi if I could help him. Apakah aku bisa membantunya, membantu si Ken gitu ya. Ken ask me if if di sini bukan jika ya, tapi apakah. Ken ask me if I could help Help him, okay. Can-nya menjadi could, okay. Sama seperti indirect ya, can, have, will itu menjadi bentuk kedua. Can menjadi could, will menjadi would, have menjadi had, dan beberapa kata auxiliary verb lainnya, okay. Sekarang coba contoh grammar di yang workbook. Katia bertanya, where is it? Di mana ini? Kemudian impeditnya menjadi Katia asks where it was. Ya, yeah. is it-nya kalau di kalimat pertanyaannya, where is it? To be dulu baru subjek. Nah, ketika kita ubah ke immediate question, posisinya dibalik ya, yang tadi dipertanyakan menjadi subjek dulu baru to be. Nah, to be-nya pun bentuk kedua. Semua pokoknya ya, diubah. To be-nya jadi bentuk kedua, verb-nya jadi bentuk kedua. Auxiliary verb-nya juga jadi bentuk kedua. Oke. Okay. Katya asks where it was. Kemudian yang kedua, Katya bertanya kembali, "What do I need?" Ya, embedded menjadi Katya asks what she needed. She needed. Oke, okay. Miss bilang tadi ya, perubahan subjek dan objeknya. Oke. Okay. Kemudian lihat juga situasi ketika bertanya. Nah, di contoh yang kedua, what do I need? Ini kata yang berka bertanya kepada si Mr. X. Miss anggap Mr. X yang dia tanya. Nah, kemudian Mr. X ini dia kemudian membuat embedded question-nya. Katanya bertanya apakah dia apa apa yang dia butuhkan. Oke. Okay. Dia-nya di situ karena Katya itu perempuan, jadinya menggunakan she. Nah, Oke, okay. kemudian neednya menjadi needed bentuk kedua. Sekarang coba bentuknya eh, contoh yang ketiga. Katia, how does it work? Oke, okay. Katya how it works. Oke, okay. as I say you before kata do or does itu dihilangkan saja. Ya, kemudian yang yes yes no question contohnya do you like an app? Do you like the apps? Ivan asked. If we liked the app. Okay. Kemudian yang kedua, are you busy? Apakah kamu sibuk? Ivan If, If I was busy. I was dari are you. Karena dia bertanya kepada yang ditanyanya itu hanya satu orang. Sedangkan you yang di atas, do you like the apps? You itu dimaksudkan kepada Orang banyak ya. Do you like the apps ya? Yeah. Kemudian do, berubah menjadi we. Nah, terus kemudian yang ketiga, can you fix it, Dad? Nah, berarti ini pasti ke ayahnya ya. So Ivan ask, Ivan asks if his dad could fix it. Oke, okay, Ivan bertanya kepada ayahnya ya, apakah ayahnya bisa memperbaikinya. Oke, okay, jadi intinya kamu ubah semua to be verb dan auxiliary verb menjadi bentuk kedua ya. Dan perhatikan juga perubahan subjek dan objeknya. Oke, okay. thank you. Oke, okay, for your task, untuk tugasnya silakan kerjakan workbook page 70.10 and also page 72.15. Oke. Okay. Uh, oke, okay, untuk minggu ini kita sudah selesai untuk pembahasan unit 6. Minggu depan kita tinggal review unit 4, 5, dan 6 untuk persiapan PAS. Oke, okay? good luck everyone. Oke okay, class, I think that's all for today. Thank you so much for all kind of attention. And hopefully all of you can understand the material. Oke, okay? before we close our agenda today, let's say hamdallah together. alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Amen. Okay, class. See you next week. Thank you for all kind of attention and sorry for all the mistakes. See you and wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.